Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Bli Kasep Krisna. Kali ini Bli lagi di Singapura. Bli sengaja ke Singapura itu akhir tahun karena excited banget pengen lihat suasana Natal di Singapura. Dan Bli sampai di Singapura itu tanggal 29 November kemarin dan landing di Terminal 3 Changi Airport Singapura. Dan mau balik lagi ke Surabaya itu tanggal 2 Desember. Setibanya di Changi Airport itu udah sangat kerasa keindahan suasana Natal di sini. Terus beberapa pohon Natal dan berbagai hiasan Natal juga udah bisa kalian jumpai di sini. Termasuk kalau kalian ke QL-nya itu juga indah banget. Ada temuflorin juga di airport ini. Itu keren banget. Seperti beberapa video yang sempat diambil di Terminal 3 Changi Airport Singapura ini. Ini keren banget ini nih. Sekarang kita udah di Royal Plaza on Scott, kita stay di sini. Kita lagi di Orchard Road. Kita nikmatin suasana sore menjelang malam di Orchard Road. Sekaligus juga kita ngelihat hiasan-hiasan Natal. Seru, keren, keren banget. Tapi ini habis hujan tadi hujan deras banget. Dan ini jalannya agak sedikit basah. Lihat jalanan di Singapura itu keren banget, bersih tanpa ada kabel-kabel melintang kayak di Indonesia. Terus juga jalannya tuh bersih banget. Padahal di sini tuh nggak ada seruan no plastik, tapi emang orang-orangnya tuh rapi banget di sini, keren, bersih banget. Dari Royal Plaza, tempat kita stay, kita lanjut menelusuri Scott Road. Terus sekarang kita jalan dulu ke Tanglin Mall buat lihat suasana Natal di sini. Setelah dari Tanglin Mall, kita lanjut lagi jalan-jalan di kawasan Orchard Road. Di sini keren banget, ini pusatnya banget dan
gak kalah keren dari tempat sebelumnya. Dan masih banyak lagi tempat-tempat seru yang lainnya. Lanjut ya, lihat video berikutnya. With Mr. Christian. Yay, kita berada di Central Orchard. Wow, seru ya. Weekend di Singapura panas banget. Untung nggak hujannya. Kakanku tak gini nyetrum. Untung nggak hujan deras ya. Untung udah selesai. Untung hujannya tadi ya. Coba kalau hujannya sekarang kan, kita nggak bisa jalan-jalan gini gitu. Are you okay? Kita sekarang jalan-jalan ke Istana Presiden, nanti kita masuk ke sana, terus kita bersalaman, sekaligus juga minta angpau Christmas. Itu grabnya mana mobilnya? Hah? Keren ya? Iya, hybrid. Apa ini? Toyota hybrid. Ini Toyota. Mahal. Istana Presiden. Yeah.
到位。 Plaza Singapura. Nah, terus kita juga jalan di kawasan Plaza Singapura. Snow House. Terus kita lanjut ke kaki. Katanya udah close, udah tutup, jadi kita nggak bisa naik MRT lagi. Kita naik bis sekarang. Ini jam 1:20. Oke, akhirnya kita balik juga, ketemu juga Orchard Road. Tadi kita dari mana, Kak Boim? Tadi kita dari Klaki sampai jam 1, kita belum balik. Akhirnya MRT-nya udah close. Terus akhirnya kita naik bis. Terus akhirnya ketemu juga jalan nih, tempat ini. Iya, akhirnya kita bisa balik. Kok berasap. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita udah di Universal Studio Singapura dan kita lihat suasana Natal di sini. Let's go check it out. Lagi keren. Sekarang kita ke Resort World-nya Universal Studio. Setelah dari Universal Studio, kita lanjut jalan ke Vio City. Di sini ada dekor untuk Christmas, itu temanya The Amazing Show at Vio City. Itu keren banget. Ini loh, pohonnya bisa jalan loh. Mana? Enggak lah, seriusan. Bener, pegangan. Pegangan. Mana? Inilah. Pegangan. Loh. Oh iya, Ci. Eh, pohonnya gerak nih. Cuma kan anjana gerak. Nabrak. Amazing. Wah, Natalnya gerak. Keren. Happy Merry Christmas. Mungkin buat kalian tahu ya, beli lagi di mana? Yes, beli lagi di Marina Bay Singapura. Ini asli keren banget. Akhirnya Bli bisa datang ke tempat ini dan foto dengan background gedung yang super mewah dan tinggi ini di Singapura, dan juga foto dengan latar Merlion juga. Ini asli keren banget. Dan Bli juga sempat sampai malam di sini. Suasana malam itu jauh lebih keren banget, asli. Gimana, seru kan? Jadi suasana Natal di Singapura itu udah kerasa banget karena di beberapa tempat udah rame dengan hiasan Natalnya. Jadi buat kalian yang mau ke Singapura akhir tahun ini, beberapa tempat yang udah Bli tunjukin tadi bisa jadi rekomendasi buat kalian kunjungi. Seru banget kan?
Nah, sekian dulu video dari Bli Kasep Krisna. Jangan lupa dukung channel Bli Kasep Krisna dengan klik subscribe YouTube channel Bli Kasep Krisna. Kasih like dan komentar kalian juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya karena masih ada beberapa keseruan lainnya di Singapura yang akan disajikan di video selanjutnya. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. Happy Merry Christmas dan Tahun Baru. Tuhan memberkati dan damai sejahtera untuk kita semua.